One Piece chapter minggu ni aku rasa ramai gila peminat yang datang dengan high expectation termasuk aku. Kononnya bila nombor sama ni macam 44, 55, 66, 77 ni akan padu. Lepas tu ramai juga expect yang Shang akan muncul lagi sebab birthday Shang berlaku kat minggu ni. Bukan setakat birthday Shang, birthday Mihawk pun ada. Personally chapter ni bagi aku antara yang mengecewakan dalam AH. Sebab kita expect semua benda yang gempak-gempak berlaku. Macam Shang, Mihawk, Garp ke, Law lawan Blackbeard ke. Tapi kalau tak ada benda tu, at least benda dalam AH pun mesti ada benda yang kita nak tengok macam Kizaru, Saturn. So kenapa aku tak suka chapter ni adalah first, plot progression tak ada. Kedua, there is no hype moments dalam chapter ni. Kalau ada pun sikit-sikit je lah. Dia bukan level yang kita tahu. Ketiga, aku dah mula rasa drag. Aku dah rasa annoyed dengan situasi Among Us dalam AH ni. Satu lagi mungkin sebab high expectation lah. Kita 2 minggu tunggu chapter. Last, biasa je.